beli salam, beli ketumbar. Assalamualaikum Bapak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya Deni Yuliandi, Lurah Kelurahan Gerem. Saya Haji Sabtunji Ajis, selaku Lurah Rawaharum. Saya Badia Sinaga, mewakili redaksi Lugasnet Lugas TV. Saya Mama Yayak Pong, ganteng sebanten. Saya Dr. Isnayati, Kepala Puskesmas Pulau Merak. Saya Suparman, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bandrong Banten Indonesia. Saya Haji Tubagus Edi Sugara SEMM, selaku Lurah Taman Sari Kecamatan Pulau Merak. Mengucapkan selamat buat Kompol Muhammad Akbar Baskoro mendapat jabatan baru, yang sekarang menduduki sebagai Kasubdit Jatanras Polda Banten. Semoga tetap cemerlang dan sukses. Semoga karirnya makin cemerlang dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Yuliandi, Sarjana Ekonomi, Lurah Kelurahan Gerem. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kompol Akbar, selaku Kapolsek Pulau Merak, yang alhamdulillah selama kurang lebih 6 bulan ini beliau menjabat di Polsek Pulau Merak. Kami selaku warga masyarakat sangat merasakan kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat. Beliau menurut kami adalah sangat disiplin, tegas, ramah, dan juga humanis. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, tidak jarang sekali beliau terlihat di tengah-tengah masyarakat kami hanya sekedar bertegur sapa atau menegur kepada masyarakat kami yang memang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan atau tidak memakai masker. Beliau tidak segan-segan untuk menegurnya dan juga memberikan sekedar hukuman ringan, push up atau sekedar membacakan Pancasila. Nah, untuk itu kami selaku masyarakat di Kelurahan Gerem sangat menghargai atas upaya yang beliau lakukan dalam mengingatkan masyarakat kami terhadap pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi ini. Di samping itu juga, beberapa waktu yang lalu kami sangat berterima kasih kepada beliau. Beliau berkenan untuk menyambangi warga masyarakat kami, terutama warga masyarakat kami yang berada di daerah perbukitan atau di wilayah Pasir Salam dan Watu Lawang, dan beliau memberikan bantuan berupa beras yang berasal dari Mabes Polri, dan alhamdulillah ini sangat diapresiasi oleh masyarakat kami, dan masyarakat kami sangat mendoakan mudah-mudahan Bapak Kapolsek Kompol Akbar selalu dikaruniai kesehatan, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Mungkin itu sebagai perwakilan dari masyarakat Kelurahan Gerem yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri SH, Ketua Fokersi Kelurahan Gerem. Atas nama keluarga besar RT RW se-Kelurahan Gerem, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kompol Muhammad Akbar Baskoro selaku Kapolsek Pulau Merak yang sekarang mengemban amanah baru sebagai Kasubdit Jatanras Polda Banten. Semoga amanah dan diberi kemudahan dalam menjalankan tugas barunya. Selanjutnya, kami atas nama Fokersi Kelurahan Gerem mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Beliau dikenal sebagai orang yang tegas dan juga sebagai orang yang humanis dan juga sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat.
beliau tegas dalam penegakan kedisiplinan untuk protokol kesehatan. Pernah kami temui beliau memberikan sanksi ringan terhadap orang ataupun terhadap orang-orang yang ada di pangkalan ojek, diberikan push up karena tidak menggunakan masker. Selanjutnya, beliau juga pernah membantu dengan bentuk bantuan sembako terhadap warga kami di beberapa RT RW yang ada di Kelurahan Gerem. Selamat dan sukses untuk Kompol Muhammad Akbar Baskoro. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.